Penjaga? Penjaga. Maaf nih Pak, Bapak mau ambil mukena aja Pak. Centini pakai dari semalam sampai pagi Pak. Maaf nih Pak nih, tapi nanti untuk sholat zuhur Centini pinjam lagi boleh nih Pak? Enggak kok Mbak, silahkan dipakai aja Mbak. Matur suwun nih Pak, berarti Centini bisa pakai buat sholat zuhur juga. Baik Mbak, oh ya Mbak, di luar ada yang mau ketemu sama Mbak Centini. Nih Pak, matur suwun Pak. Permisi Pak, silakan Mbak. Oh ya, terima kasih Pak. Baik. Alhamdulillah Pak, sampean dateng. Matur suwun nggih Pak. Tapi nyuwun tolong napa to Pak? Centini bebasin nggih Pak. Centini tuh janji pasti akan bayar utangnya kok Pak. Centini memang bukan orang berduit Pak. Tapi Centini insya Allah pasti akan bayar. Centini gak mungkin ingkar janji Pak. Centini diajarkan sama orang tua Centini bahwa harus punya tanggung jawab. Centini tidak akan mungkin lari dari tanggung jawab itu, Pak. Kalau begitu, kenapa lo suka manfaatin cowok? Manfaatin cowok, Pak? Maksudnya apa tuh, Pak? Ibu Kinan bilang, lo suka manfaatin cowok. Salah satu korbannya adalah Restu. Bener gak apa yang dia bilang? Astagfirullahaladzim. Ini ku fitnah, Pak. Berarti menurut lo, Kinan itu pembohong? Centini gak bilang kayak gitu, Pak. Tapi Centini juga gak mau jelek-jelekin orang. Ya, intinya apapun yang diomongin sama Bu Kinan itu gak benar, Pak. Ya kalau begitu, lo harus buktikan semua ucapan lo. Gimana caranya ngebuktiinnya, Pak? Ya terserah gimana caranya, yang pasti lo harus bikin gua yakin sama lo. Terus caranya piye, Pak? Centini juga bingung, Pak. Duh, Centini. Lo aja bingung, apalagi gua. Saya mungkin Pak, coba sampai tatap mata Centini Pak, sampai lihat di situ. Apa Bapak lihat kalau Centini tukang bohong Pak, tukang penipu Pak? Bu, Pak, maaf gih Pak, Centini mau kasih uang cicilan Pak, utang Centini Pak. Kenapa omongan Kinan dan Centini berbeda ya? Siapa yang harus gue percaya? Wah, Tejo dari tadi belum keluar kamar juga nih. Apa masih tidur ya? Tumbenan. Jangan-jangan dia sakit ya? Jo! Jo! Bangun Jo! Masa jam segini masih molor kayak ulur kasur aja loh? Jo, jawab Jo, jangan bikin khawatir Jo. Jo, Tejo. Oh, apaan sih ya? Orang lagi tidur suruh bangun. Tuh gimana sih Jo, jam segini masih tidur? Biasanya lu udah pergi kerja dari tadi. Kenapa sih? Apa lu masih musuhan sama Centini ya? Iya kan? Kagaknya, eh kagak ada masalah Centini. Tapi Centini yang punya masalah sama orang lainnya. Hah? Apa? Apa, Jo? Lu jawab dong, Jo, apa? Kagak-kagaknya. Kagak kenapa sih? Kalau kagak kenapa lu baru bangun jam segini? Lu kagak kerja apa, Jo? Kagaknya. Ya males. Mau istirahat aja dulu di rumahnya. Lagi naik kagak bisa tidurnya semalaman. Baru tidur tuh subuh tadi. Kenapa lu kagak bisa tidur? Ada apa sih? Lu terus terang aja sama nya ada apa? Ya udah sekarang lu sono cepet mandi ya, kerja. Lu masa gara-gara lembur lu kagak mau kerja? Aneh aja nya dengernya nih. Atau jangan-jangan lu memang ada masalah sama Centini ya? Tejo, Tejo, lu tuh gimana sih? Masalah sama perempuan aja lu jadi cemen, cemungut, cemungut. Tejo, ya. Lu ambil hati Centini ya, lu ambil lagi perasaannya, lu rayu lagi, ya? Bukan itu masalahnya, Nyak. Tapi Centini itu dimasukin... Apa? Centini dimasukin pesantren ya? Iya? Nah, bagus dong. Bagus dong juga kalau Centini masuk pesantren. Bukan itunya maksudnya.
Terus apa dong? Lu kalau ngomong tuh nanggung sepotong-sepotong, bikin orang tua penasaran aja. Ya udah jawab yang bener deh, Jo. Jo, lu kenapa diem aja? Eh, Centini ada apa? Ya jawab dong, Jo. Kagak ada apa-apanya. Udah, lagi gatel nih gerah, mau mandi. Gimana sih? Enggak mau jawab, jawab kagak bener. Bikin orang tua penasaran aja. Apa sih sebenarnya? Lu kenapa lagi sih, Fir, kayak orang bingung gitu? Gue udah bela-belain sekarang ketemu sama lu. Sekarang cepetan ngomong, gue mesti ke kantor. Mas Gio, Nan. Dia semalam itu marah-marahin gue. Marah-marah kenapa? Iya, dia bilang gue jadi istri tuh udah curigaan. Terus gak perhatiin Restu. Makanya Restu itu selingkuh sama Centini. Gio nyalain lo. Ya udah pantes lah Gio itu kan kakaknya Restu. Udah pasti dia ngebelain adeknya, Fir. Iya, emang dia kakaknya Restu. Tapi kan harusnya gak kayak gitu. Dia harusnya bisa lihat dong. Yang benar ya benar, salah ya salah. Ya mungkin karena dia ngerasa dia jauh lebih mengenal Restu daripada lo, Fir. Ya tapi harusnya Mas Gio itu bisa lebih adil, bisa lebih bijak melihat keadaan ini. Gue tuh benar-benar tersinggung sama kata-katanya Mas Gio. Seolah-olah gue tuh jadi istri benar-benar udah gagal. Ya kalau lo gak ngerasa diri lo tuh istri yang gagal, lo bela diri lo dong. Jangan cuma nangis aja. Gue udah bela diri kok, gue gak diem aja. Tapi tetap aja, Mas Gio tuh belain Restu. Gue mau kasih lihat juga ke lo. Nih. Apaan sih nih? Buka. Perhiasan siapa nih, Fir? Ngapain lo ngasih lihat ini ke gue? Itu perhiasan Restu kasih buat Centini. Serius lo, Fir? Iya. Sampai sedekat itu kan Restu dan Centini. Sampai Restu tuh kasih perhiasan segala ke dia. Tapi ya udahlah, Fir, ini perhiasan murahan gini. Gue pikir berlian atau intan, cuman ginian doang. Udahlah. Masalahnya tuh bukan mahal atau murah, Nan. Restu kasih perhiasan ke Centini. Itu kan artinya ada hubungan khusus di antara mereka. Sampai seorang pria ngasih perhiasan ke wanita. Gimana sih, Nan? Dia gak usah sewot ke gue dong, Fir. Iya, sorry. Gue emosi. Kayaknya bener deh, Centini sama Restu tuh ada hubungan khusus di belakang gue. Udah lo tenang aja. Semua rasa sakit hati lo tuh udah gue balesin, Fir. Maksudnya? Iya. Emang apa? Lo apain Centini? Iya, Centini itu udah gue masukin penjara. Penjara? Emang kesalahannya apa? Dia tuh punya utang ke Akbar, tekan gue di kantor. Tapi dia gak mau tanggung jawab. Utangnya banyak banget ya. Kok sampai urusannya ke penjara segala? Ya bukan masalah gede atau kecil utangnya, Fir. Tapi pokoknya intinya, Centini tuh udah kena batunya. Kantor polisinya di mana, Nan? Gue pengen ketemu sama Centini. Pak, saya mau ketemu sama tahanan yang namanya Centini. Sebentar, saya cek dulu. Saudari Centini sudah dibebaskan. Bebas, Pak? Kok bisa? Karena tuntutannya itu sudah dicabut oleh pelapor. Oh, gitu. Ya, yaudah. Makasih ya, Pak. Iya, Fir. Ada apa? Lo udah ketemu sama Centini? Membela diri apa lagi dia? Nah, Centini udah gak ada di sini. Laporannya udah dicabut katanya. Apa? Serius lo, Fir? Jadi laporannya udah dicabut sama Akbar? Ngapain sih? Udah nanti gue tanyain ya kenapa dia ngelakuin itu. Ya. Ngapain sih itu orang? Alhamdulillah ya Allah. Centini akhirnya bebas. Centini gak dipenjara. Ya karena memang Centini gak bersalah. Pak, matur suwun sangat gih Pak. Sampean sudah membebaskan Centini dari penjara. Matur suwun banget sampean sudah percaya karo aku Pak.
jangan seneng dulu. Gua belum percaya sepenuhnya sama lo. Kan sampean sudah cabut laporan itu, Pak. Sampean juga membebaskan Centini dari penjara. Berarti tandanya kan sampean percaya karo aku toh, Pak. Centini, lo terus bisa bedain antara rasa percaya dengan rasa kasihan. Nyun sewu, Pak. Berarti Bapak membebasin Centini karena sampean kasihan karo kulo nggih, Pak. Ya iyalah. Mana tega gua ngeliat lo nangis-nangis di sel. Kalau lo kenapa-napa nanti gua juga yang repot. Jangan sampai Kinan tahu kalau Centini sama gua. Bisa-bisa proyekku dibatalin sama dia. Oke Centini, kita kembali ke pokok permasalahan. Dengar ya, gua cuma pengen lo lunasin hutang lo aja secepatnya, oke? Okay? Anji Pak, Centini pasti lunasi. Tapi jangan mepet-mepet nggih, Pak. Kasih waktu buat Centini. Karena kan Centini nggak punya uang sebanyak itu, Pak. Ya kalau minta tempo jangan kelamaan lo ya. Kalau tunggu gajian bulan depan boleh nggih, Pak? Nggak boleh nggih, Pak. Dibolehin nggih, Pak. Centini janji, Pak. Centini mau ngumpulin uang. Centini kan jualan nasi uduk, Pak. Centini jualan yang banyak banget nasi uduknya biar dapat untung yang akeh, Pak. Nah dari situ kan untungnya kan bisa bayar utang, Pak Centini, Pak. Memangnya kamu jual nasi uduk sebungkusnya untung berapa? Untungnya nggih 1.000, Pak, perbungkus. Nah kebetulan nasi uduk itu dibuat sama tetangga Centini, namanya Bu Tuti. Waduh enak tenan ya, Pak. Sampean mesti cobain, Pak. Gampang lah, Pak Centini kasih gratis nggih, Pak. Alah, nggak usah. Eh Centini, kalau lu jual nasi uduk sebungkus cuma untung 1.000, harus berapa lama dan berapa banyak lo jualan sampai terkumpul uang 8 juta? Nggak mau gue. Sebentar nggih, Pak, tak hitung dulu nggih, Pak. Ah, udah, lupain aja deh. Dan gue juga nggak mau nunggu sampai akhir bulan. Mendingan lo cari cara lain, karena kalau jual nasi uduk, itu kelamaan, gue nggak mau.